Pemirsa, guna menggelorakan olahraga dan meningkatkan jiwa sportivitas serta semangat Korps PNS di momen HUT ke-51 Korpri, digelar kejuaraan mini soccer antar instansi lingkup Pemko Banjarbaru. Tendangan Wali Kota Aditya Mukti Arifin menandai dimulainya pertandingan mini soccer antar instansi lingkup Pemko Banjarbaru di Key Premier Mini Soccer Banjarbaru dalam rangka memeriahkan HUT Korpri ke-51. Kompetisi ini diselenggarakan untuk menggelorakan olahraga dan meningkatkan jiwa sportivitas bagi ASN serta semangat Korps ASN lingkup Pemko Banjarbaru. Aditya Mukti Arifin dalam sambutannya menyatakan melalui lomba mini soccer antar instansi lingkup Pemko Banjarbaru ini bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta silaturahmi antar ASN. Kompetisi ini adalah sarana untuk bisa saling kenal-mengenal antar anggota Korpri di Kota Banjarbaru, bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan, serta meningkatkan semangat para anggota Korpri untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Selain itu juga kita ingin anggota Korpri ini biar lebih sehat lagi, begitu. Makanya ada lomba serta untuk meningkatkan para semangat para anggota, gitu. Para anggota melalui kejuaraan olahraga ini dan tentunya selalu menjunjung sportivitas dan disiplin, begitu. Begitu juga pada saat masuk kantor, mereka disiplin dan selalu semangat juga, begitu diharapkan. Dan tentunya kami juga berpesan kepada para anggota Korpri Kota Banjarbaru agar selalu meningkatkan kualitas profesionalitasnya dalam menjalankan tugas amanah serta untuk melayani masyarakat Banjarbaru. Selain lomba mini soccer di momentum HUT Korpri ini juga diadakan berbagai kegiatan lainnya seperti lomba paduan suara, lomba pengucapan Panca Prastia Korpri, serta kegiatan donor darah. Rismana, Banjar TV.